Mustahil kita akan bisa mendapatkan pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara ini kepada bangsa dan negara maju 13 tahun ke depan. Atau pada tahun 2045 nanti, di tahun emas Indonesia, kalau pemimpinnya dipilih bukan berdasarkan gagasan, ide, dan pemikirannya, tetapi hanya berdasarkan sembako dan amplop. Pemirsa Lampung TV, pembagian sembako mengatasnamakan relawan sahabat Ganjar Pranowo ricuh di lingkungan 4, Sidang Sari, Kota Bumi, Lampung Utara, Jumat, 2 Juni 2023. Warga merasa dibohongi karena menyatakan sudah ikut bergotong royong, tetapi tidak kebagian. Adu argumen, dorong-dorongan, dan pulang dengan kecewa pun mewarnai pembagian sembako tersebut. Apalagi sebagian warga melihat stok masih ada, tetapi disimpan kembali ke dalam mobil pengangkut. KTP-nya buat apa? Sembakonya dapat nggak? Enggak. Kecewa nggak? Sangat kecewa. Kecewa. Jadi itu sembako ditunjukin, itu Pak, ditunjukin dibawa lagi ke mobil. Jadi merasa dibohongin. Oleh siapa itu? Ya. Oleh panitia mana? Pak Ganjar. Relawan? Relawan Ganjar Pranowo. Saya yang gotong royong warga sini nggak dapat, malah warga Jaya yang dapat, itu warga Jaya. Jadi kita selaku warga kecewa nggak? Ya, kecewa lah. Ketua DPC Saga Lampung Utara Ahmad Yoga Dian Andika mengatakan pembagian sembako tersebut merupakan program pusat. Ia mengakui kericuhan terjadi karena kurang koordinasi di lapangan. Dengan siapa, Bang? Dengan para Bapak itu, ya. Ngadain kegiatan-kegiatan itu, Pak? Itu kegiatan dari pusat, Bang. Kegiatan dari pusat, ya? Pusat, Bang. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini punya tujuan hidup agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, heboh akhir-akhir ini baca pres di dalam mengumpulkan masyarakat, di dalam meraih simpati rakyat, ada yang mempergunakan sembako. Dan juga ada terdengar isu-isu amplop. Baru saja di Lampung Utara, kalau kita tidak salah, relawan Ganjar Pranowo bernama Sahabat Ganjar di dalam mengumpulkan warga masyarakat di sana yang pada awalnya dikatakan goro. Goronya kalau tak salah memperbaiki pos ronda. Itu kalau kita tidak keliru. Tapi dijanjikan setelah goro akan dibagikan sembako. Tetapi setelah selesai goro, entah sembakonya tidak cukup atau entah bagaimana, ribut antara
rakyat atau masyarakat setempat, tentu yang telah ikut goro, yang tidak mendapat kesembako dengan panitia atau relawan Ganjar Pranowo yang diberinya nama sahabat Ganjar tersebut. Bicara tentang mesti adanya pemberian sembako atau pemberian amplop di dalam menarik simpati rakyat, agaknya sudah ketinggalan kalau masih mengandalkan itu juga ketika kita telah berada di era reformasi sekarang. Sebab upaya-upaya meraih hati rakyat dengan cara pemberian sembako, pemberian amplop itu hanya maraknya di era Orde Baru dulu. Di era Orde Baru memang akrab kampanye-kampanye dari para calon, waktu itu presiden masih dipilih oleh MPR. Yang langsung memilih itu tanda gambar dalam pemilu. Partai atau golongan yang tampil ke lapangan waktu itu sering memberikan sembako, memberikan amplop untuk meraih simpati rakyat. Kita mengenal di era Orde Baru itu yang namanya serangan fajar. Serangan fajar itu subuh-subuh, pagi-pagi, sebelum masyarakat pergi ke TPS, datang serangan. Ada tim yang mengantarkan amplop ke rumah-rumah agar dipilih nanti ini. Tetapi kalau itu dilakukan juga di era reformasi sekarang, kok rasanya sudah sangat ketinggalan. Harusnya di era reformasi sekarang ini, yang kita tawarkan kepada rakyat, yang harusnya ditawarkan oleh bakal calon presiden atau wakil presiden, para caleg-caleg atau bakal calon legislatif, gagasan, ide-ide, sehingga rakyat di dalam menjatuhkan pilihannya kepada seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden, kepada seseorang yang menjadi calon legislatif, harusnya rakyat memilih berdasarkan ide dia, berdasarkan gagasan dia, berdasarkan pemikiran dia kalau nanti dia menjadi pemimpin. Apalagi untuk calon presiden. Bukan tanggung-tanggung calon presiden itu. Kalau calon presiden dipilih oleh rakyat hanya berdasarkan sembako, hanya berdasarkan amplop yang isinya 50 atau 100 ribu, wah, bagaimana jadinya bangsa dan negara ini ke depan kalau memilih pemimpin tertinggi di negara ini, seorang presiden, rakyat hanya berdasarkan segenggam sembako, rakyat hanya berdasarkan satu lembaran amplop, bukan berdasarkan kepada isi kepala, pemikiran, ide, dan gagasan dari calon pemimpin itu. Sahabat BN, sudah sangat tertinggal kita kalau kita memilih pemimpin berdasarkan amplop, berdasarkan sembako itu. Sebagaimana kita selama ini berkor-kor agar memilih pemimpin jangan berdasarkan politik identitas, jangan berdasarkan identitas seseorang. Tetapi jika kita memilih pemimpin hanya berdasarkan sembako, wajar kalau rakyat memilih pemimpin berdasarkan kepada ketaatannya, keagamanya. Itu salah satu, bukan itu satu-satunya, tapi salah satu. Contoh sekarang, bakal calon presiden kita itu tiga-tiganya sekarang ini yang telah muncul ke permukaan, kita tidak tahu kalau muncul lagi yang lain nanti. Ketiga-tiganya sekarang ini kan beragama Islam.
haji ketiga-tiganya. Haji Anies Baswedan, Haji Ganjar Pranowo, Haji Prabowo Subianto, ketiga-tiganya haji. Di dalam memilih tentu rakyat boleh-boleh saja atau besar kemungkinan dia akan memilih dari ketiga Pak Haji ini siapa di antaranya yang paling taat dia beragama ini. Bisa jadi rakyat memilih berdasarkan itu. Kalau Islam sudah Islam semuanya. Kalau haji sudah haji semuanya. Sekarang lagi Pak Haji ini mana yang paling taat agamanya? Mana yang bisa dia berkhutbah Jumat, berkhutbah hari lebaran? Mana yang bisa dia jadi imam? Kalau bisa dia jadi imam, kalau bisa dia berkhutbah Jumat, mana yang bagus dia dalam memberikan khutbah? Mana yang bagus mukhridnya kalau dia menjadi imam? Tentu itu lagi, karena kita ingin memilih pemimpin itu yang terbaik dari yang baik. Sekarang kita tinggalkanlah persoalan itu. Kita kembali kepada persoalan yang sembako dan amplop tadi. Ini benar-benar sudah harus kita hindari kalau kita ingin pemimpin kita ini berhasil nanti membawa bangsa dan negara ini ke bangsa dan negara maju 30 tahun lagi ke depan. Mustahil kita akan bisa mendapatkan pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara ini kepada bangsa dan negara maju 13 tahun ke depan atau pada tahun 2045 nanti di tahun emas Indonesia kalau pemimpinnya dipilih bukan berdasarkan gagasan, ide dan pemikirannya tetapi hanya berdasarkan sembako dan amplop. Karena itu sahabat, elit-elit politik, elit-elit bangsa dan negara ini sudah harus memegang teguh komitmen. Kalau di mulut kita mengatakan kita ingin bangsa Indonesia ini, negara ini menjadi negara maju 13 tahun ke depan, haruslah kita juga membuktikannya. Dengan pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan ini. Atau 10 tahun ke depan ini. Taruhlah dia 2 kali periode. Pemimpin yang benar-benar ide, gagasan, pemikirannya itu tampak meyakinkan rakyat untuk bisa membawa bangsa dan negara ini kepada bangsa dan negara maju 13 tahun ke depan. Setidaknya 10 tahun ke depan. Tetapi kalau hanya pemimpin berdasarkan sembako, dia dipilih, mustahil, mustahil akan kita dapatkan pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara maju 13 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Sahabat BN, telah bersuluh matahari, telah bergelanggang mata orang banyak bahwa negara Indonesia yang adalah negara demokrasi ini di dalam memilih pemimpinnya haruslah berdasarkan keyakinan rakyat bahwa pemimpin yang bahwa calon pemimpin yang akan dijadikannya pemimpin 5 tahun ke depan ini yang benar-benar bisa diyakini ide, gagasan, dan pemikirannya betul-betul dirasakan, diyakini mampu membawa kapal besar yang bernama bangsa dan negara Indonesia ini ke pantai kemajuan. Karena rakyat meyakini bahwa ide, gagasan, dan pemikirannya itu betul-betul masuk akal akan bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Karena itu sahabat, dari ketiga baca pres kita sekarang ini, tentu kita berharap agar mereka tidak ada satupun yang mengandalkan sembako dan amplop untuk memenangkan pilpres.
tapi mengandalkan ide, gagasan, pemikiran untuk memenangkan Pilpres. Dan rakyat tentu tidak ingin kita menjadi rakyat yang masih bisa dibodoh-bodohi dengan amplop, dengan sembako. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.